Warga yang bermukim di kawasan Teluk Balikpapan menyampaikan unek-uneknya kepada para wakil rakyat di DPRD Kaltim. Mereka memberikan masukan kepada panitia khusus yang sedang membuat rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berikut informasinya. Masalah ruang tangkap ikan, kawasan satwa dilindungi, dan kawasan bisnis jadi perbincangan serius masyarakat yang tinggal di kawasan Teluk Balikpapan. Didampingi sejumlah aktivis LSM dari Walhi dan Jatam, kelompok masyarakat menginginkan agar draft Raperda RZWP 3K atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak berakibat buruk pada kelanjutan kehidupan mereka di kawasan Teluk Balikpapan. Warga yang tinggal di Teluk Balikpapan, terutama para nelayan, sudah merasa tertekan karena semakin sempitnya ruang untuk mencari ikan. Kawasan pesisir sudah terkapling-kapling kawasan bisnis seperti pelabuhan dan Pertamina serta usaha-usaha lainnya. Di situ ada ekonomi, pengembangan ekonomi ada dua industri manufaktur besar, ada KIK, kawasan industri Karyamu, dan KIB, kawasan industri Hulu Minum. Itu persis di tengah-tengah Teluk Balikpapan. Kalau kami bilang itu ada di jantungnya Teluk Balikpapan, dua industri besar itu berdasarkan. Menanggapi aspirasi yang disampaikan masyarakat dan para aktivis LSM, Ketua Pansus Raperda RZWP 3K Sarkowi Fezahri menyambut baik masukan tersebut. Pansus memang berusaha mendapatkan data valid tentang kehidupan masyarakat di pesisir, terutama di Teluk Balikpapan. Tadi ada pertemuan dari beberapa kelompok masyarakat dan LSM. Mereka memberikan pointer-pointer masukan terkait penyempurnaan Raperda. Intinya bahwa mereka ingin ada keberpihakan kepada nelayan. Jadi bahasa lainnya itu jangan sampai nasib mereka itu, kehidupan mereka itu lebih susah ketika sudah ada perda atau ada regulasi. Jadi mereka itu berharap bahwa dengan adanya perda ini, maka justru membuat ruang kerja mereka lebih luas, kesejahteraan mereka lebih meningkat. Nah, itu yang mereka harapkan, sehingga nanti tadinya ada beberapa poin yang mereka berikan masukan ke kita, baik dalam bentuk substansi ataupun dalam bentuk redaksional. Jadi mereka meminta supaya wilayah ini dimasukkan, misalnya di Teluk Balikpapan itu dimasukkan ada kampung nelayan, misalnya begitu. Raperda RZWP 3K Kalimantan Timur, termasuk yang terlambat diselesaikan bersama 7 provinsi lainnya. Rancangan perda ini sudah bergulir sejak anggota DPRD Kaltim periode 2014-2019 dan kemudian karena tidak selesai dilanjutkan oleh anggota periode sekarang. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Update kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube, dan fanpage Facebook Kaltim TV. Untuk bisa mencegah penularan COVID-19, terapkan selalu physical distancing, selalu menjaga kebersihan tangan, dan gunakan masker yang tepat. Saya Rosmi Rahma, pamit undur diri dan sampai jumpa.